Baru-baru ini, Jepang mengumumkan rencana untuk mencari sekitar 1000 jasad tentara mereka yang gugur selama masa penjajahan di Jayapura, Papua. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mengidentifikasi dan memberikan penghormatan kepada tentara-tentara yang mati dalam Perang Dunia II. Operasi ini melibatkan kerjasama antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia, pemerintah setempat di Papua, khususnya pemerintah Provinsi Papua. Menyambut baik upaya ini dengan menekankan pentingnya penghormatan dan pemulihan jasa tentara sebagai langkah untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Jepang pasca perang. Mereka juga menawarkan dukungan logistik dan administrasi untuk memfasilitasi pencairan tersebut. Pihak pemerintah setempat berkomitmen untuk membantu dan menyediakan informasi yang relevan, mengkoordinasikan lokasi pencairan, serta memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan menghormati aturan dan adat masyarakat setempat.